Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengembalikan keyboard default HP Realme 10. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi, untuk mengembalikan keyboard bawaan di HP Realme 10, pertama kita bisa masuk ke menu pengaturan. Kemudian di pengaturan ini, silahkan teman-teman scroll hingga ada pilihan pengaturan sistem. Silahkan teman-teman ketuk dan masuk ke pengaturan sistem. Nah, selanjutnya di bagian sini silahkan teman-teman ketuk pilihan keyboard dan metode input di pilihan nomor 3 ya teman-teman. Kita ketuk dan masuk seperti ini. Selanjutnya di bagian sini keyboard yang tersedia ini ada beberapa pilihan keyboard. Di antaranya di sini ada Gboard. Ini adalah keyboard bawaan dari HP Realme 10 ya teman-teman. Kemudian untuk mengembalikan keyboard default dari HP Realme 10 ini, caranya kita tinggal ketuk saja di bagian kelola papan ketik seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian sini akan ditampilkan semua keyboard yang ada di HP Realme 10 kita. Dan selanjutnya kita tinggal matikan saja keyboard yang kita gunakan. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mengembalikan keyboard default di HP Realme 10.